Okey geng, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel. Okey geng, untuk video hari ni aku nak casting ikan haruan geng. Macam apa tengok lah kat spot belakang ni. Spot ni dia katakan lama aku tak main, berapa bulan aku tak main. Ada sepanjang, ada panjang dari sini. Kalau nak masuk pun, nak masuk pun memang jauh geng. Memang dia kawasan, kawasan dalam geng. Kawasan ni, spot ni memang orang tak potong sangat lah. Okey geng, sebelum tu aku nak minta maaf geng, sebab aku dah lama tak update video dekat TikTok, dekat YouTube ni. Sebab apa geng, aku sebelum ni dah monetize lah YouTube aku, tapi aku tunggu pin aku tak sampai beberapa bulan tak sampai, jadi aku dah terstop pun nak semangat lah. Tapi dua hari ni aku dah check balik semua lah. Sekiranya okay geng, aku punya YouTube dah okey dah, cuma tunggu paymentnya. Okey geng, untuk tanpa membuang masa, ni pun dah lewat geng, aku sampai pun 8-10 minit lah. Boleh tengok panas matahari dah naik geng. Okey, tanpa membuang masa kita try geng. Okey, untuk video hari ni aku nak try casting menggunakan soft rock daripada Lakojak dengan soft plastik. Kita try dua-dua tengok yang mana yang lebih gasak kan. Okey, tanpa membuang masa, jom kita stay tune geng. Kita try terus casting. Okey. Okey geng, untuk setup aku hari ni aku pakai Storm Discovery. Ini berapa LB ya? Aku pun lama tak guna. Ini 410 LB geng. 410 LB aku pair dengan Stradic 1000SG. Ni geng, kita gunakan software Lakojak kali hijau geng. Kita try geng, semoga ada rezeki ke pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim, first cast pagi ni. Syak geng kalau ada. Oh, tapi tengok tepi tu macam ada geng. Tengok geng, ada ikan lari tepi tu geng. Oh, kita cuba dulu. Ni kita try pakai spinning geng. InsyaAllah yang kalau ada, insyaAllah ada strike. Spot ni memang lama yang aku tak masuk. Aku tak tahu ada orang masuk ke tak geng. Kita cuba tengok. Kalau ada ikan, insyaAllah. Tapi kat sini dia ayak ni hitam sikit ni. Ayak hitam sikit ni. Tapi kita naik belah atas. Belah atas ayak jodoh sikit. Kita try belah sini lah ni. Sebelah sana macam tak ada sambutan tadi. Kita try belah sini lah. Tengok ikan belah sini ada. Kan ada orang nampak, aku tengok kat tepi tu, tapi takut campur you pun kan. Tak ada ikan lari je tak. Kita try depan kong tu kan. Depan kong tu potensi lah nak ada strike. Masalah ni kita pakai soft rock dulu. Kita main atas dulu, minta water dulu. Kalau tak ada, so kita tukar pakai soft plastik ni. Ada geng. Alhamdulillah geng.
Akhirnya tapi tak besar kan. Alhamdulillah. Tak, dia macam memang kan. Tapi kecil kan. Ada juga sekok kan. Alhamdulillah sepi. Tapi kecil lah. Saya ingat kan, sauna kan. Curuk lah kan. Aduh. Kalau aku tengok, terlepas lagi kan. Kecil lah. Dia ambil. Dia ambil-ambil macam. Okay, kita lepas ni. Allah, betul lah. Dia ambil tu, ambil tengok. Dia ambil-ambil, dia bolak arah sampai hujung ni. Aku ingat kan, sangkut-sangkut daun ni ke apa kan. Sebab aku tarik dia jadi macam, dia macam pi bersilang. Okay, lepas lah. Dia pi macam silang kan. Apa lah, ada ikan kan. Tapi tak besar. Wah, kita cari kan. Air ni aku tarik air ni. Air ni, Allah Akbar. Lucut juga. Kita tengok. Aku potong bagi pendek tengok. Bagi pendek sikit. Tengok dia ambil mesti lekat hook ni. Okay geng, aku try guna berwarna putih kat geng. Kita try kalau putih kat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kain. Kain. Alhamdulillah. Kain kat geng. Ni dia fly pun dah naik ni. Dia fly pun tak buang ni. Tentang naik geng. Tentang naik geng. Oh ni geng. Boleh gagal besar kat geng. Kalau putih kan aku pakai geli-geli kalau putih. Oh ni lekat kan. Allah Akbar. Lucut juga kan. Aduh dah sampai depan dah. Tak ada rezeki lagi. Tak ada rezeki lagi nak naik. Dah kita cari lagi. Tapi hujan dah mula turun ni. Hujan rintik-rintik kan. Kita cari lagi. Tak ada rezeki nak buat naik. Dia tak lekat tripuhu. Lekat tripuhu insyaAllah boleh, boleh buat naik. Tunggu boiling. Boiling ke apa tak nampak. Tak apa nampak lah sebab angin tolak ayak kan. Ayak jadi beralun. Tak lah ni. Hujan semakin rasa. Lebat kan. Okey geng, sampai tekat ni je video aku untuk hari ni. Geng, macam apa tengok geng, aku hari ni aku awal tadi aku pergi kat spot Caharuan. Caharuan pun tak ada orang kat spot. Aku tak tahu, mungkin aku pun dah lama tak pergi spot. Mungkin ada orang dah ramai dah tahu kan. Daripada pasti geng, aku tengok dekat kat situ pun ada orang tahan tauk. Aku boleh sekok orang tu pun tak besar geng. Caharuan kecil lah. Guna menggunakan soft plastik. Lepas tu aku nak balik tadi, aku on the way aku main kat spot ni lah. Spot apa aku ronda saja ronda tengok ikan bulan banyak lah. Lagi pun hari ni aku buat raw UL. Aku try casting lah. Ikan bulan pun tak ada air, tak ada rezeki kan. Ada strike tapi tak boleh nak bonnet kan. Bila rapat dengan tebing, kita gaya nak bonnet eh, lucut kan. Ikan bulan macam tu lah, biasa, macam biasa kan. Dia memang pandai pandai buang umpan kita. Okay geng, aku harap hampa enjoy dengan video aku kali. InsyaAllah geng, ada rezeki, ada umur panjang. Kita jumpa di video akan datang geng. Assalamualaikum.